Udah pagi aja. Waktunya untuk sekolah. Buka horden dulu. Wah, ternyata hujan. Gimana ini, mana sekolah lagi? Mandi dulu deh. Semoga nanti hujannya reda. Oh ya, jangan lupa matikan AC. Yuh, saatnya mandi. Pasti airnya bakal dingin banget, guys. Dingin, tapi jadi seger. Selesai, jangan lupa matikan airnya dulu. Oh ya, gosok gigi jangan sampai lupa biar wangi. Nah, kan habis gosok gigi jadi wangi. Ke bawah dulu deh, mau makan. Kira-kira mama udah masak belum ya? Halo Ma, udah masak belum? Halo Nat, masakannya belum matang. Oh, belum matang ya Ma. Oke deh, aku nonton TV dulu sambil nunggu. Iya Nat, kamu nonton TV aja dulu deh sambil nunggu. Oke Ma. Oke guys, aku mau nonton TV dulu. Iya, udah jam berapa ini? Cepat-cepat buat sekolah. Ternyata isinya mati, pantesan aja tadi panas. Nah, sekarang jadi dingin deh. Ma, masakannya udah matang belum? Aku udah lapar banget nih. Haduh, belum matang dan nasinya. Ya. Ya udah deh, aku ke atas dulu deh, Ma. Oh ya, coba aku mau cek dulu ke atas. Ada PR yang belum aku kerjain gak ya? Siapa itu yang ngecat? Kayaknya Felin deh. Coba ku cek. Kochi, hari ini kamu sekolah. Iya, hari ini aku sekolah, Fin. Aku hari ini Aizen sekolah. Tolong izinkan aku sakit. Oke, lekas sehat ya. Barusan si Felin kabarin aku, katanya dia sakit. Kasian banget, semoga dia cepat sehat. Tugasku udah aman semua, aku mau makan dulu deh. Semoga makanannya udah matang. Ma, makanannya udah matang kan? Duh, belum Nat. Nasinya belum matang. Kayaknya majikomnya rusak deh Nat. Iya, terus gimana dong Ma? Kalau gitu kamu makan roti aja dulu ya. Oke deh Ma. Udah selesai makan aku, ke atas dulu ya Ma. Iya, Nat, siap-siap berangkat sana. Oke, Ma. Aku mau ambil uang dulu. Oh ya, Nat. Sini sebentar dah, Mama. Mau ngomong. Iya, Ma. Ada apa? Mama udah beli rumah baru. Nanti sepulang sekolah kamu ke sana ya. Mama kirim lokasinya. Widih, iya kah? Kok baru ngomong, Ma? Iya, hehe.
Pokoknya nanti sepulang sekolah kamu ke sana ya. Oke deh, Ma siap. Zauda, aku mau siap-siap sekolah ya, Ma. Ambil uang dulu buat jajan. Ambil 20 RB aja, jangan banyak-banyak. Oke, udah ada uang aman buat jajan, haha. Saatnya berangkat, udah siap semua nih, guys. Ma, aku berangkat sekolah dulu ya. Iya, Nat. Hati-hati di jalan ya. Aku berangkat dulu ya, Ma. Dadah. Cuacanya udah terang. Hujannya udah reda. Mari berangkat sekolah yuk. Itu dia sekolahnya. Akhirnya sampai juga. Kayaknya hari ini nggak upacara. Karena habis hujan. Teman-temanku udah datang belum ya? Kok kayaknya sepi banget gini sih? Loh, masih sepi banget. Belum pada datang. Pasti karena tadi hujan deh, jadi belum pada datang. Ya udah deh, aku nunggu aja. Wih, udah bel. Akhirnya sekolah selesai juga. Saatnya pulang. Senangnya hatiku, sungguh senangnya. Deh. Oh ya guys, tadi banyak yang izin tahu karena pada sakit. Soalnya di sini lagi pergantian cuaca, jadi banyak yang sakit dah. Oh ya, aku udah nggak sabar mau ke rumah baru. Tapi sebelum itu aku ke rumah dulu mau lihat info dari Mama. Loh, Mama udah nggak ada. Kayaknya dia udah ke rumah baru duluan. Zauda, aku mau ke atas dulu mau lihat pesan dari Mama. Oke, gitu kata Mama. On the way berangkat. Katanya sih nggak jauh dari rumah ini. Aku mau naik sepeda. Biar cepat. Kayaknya nggak jauh dari sini deh, guys.
deh kayaknya rumahnya. Soalnya kata mama rumahnya warna hitam putih. Parkir dulu sepedanya di sini, biarin aja deh. Itu dia, Mama. Ma, aku mau lihat-lihat dulu ya rumahnya. Iya, Nak, lihat aja. Rumahnya estetik sekali. Ayo kita keliling, guys. Ini bagian dapurnya super duper estetik. Sekarang bagian kamar mandi. Ada showernya. Ini sampingnya kosong banget. Aku mau isi deh. Nah, ini aja bagus. Sekarang aku mau coba ke atas. Kira-kira di atas apa ya? Ada tempat bekerja. Oh, ternyata di atas bagian kamar. Oke, guys. Segitu aja dulu video aku kali ini. Jangan lupa subscribe dan like ya, biar aku sering upload. Kira-kira selanjutnya aku bikin POV apa lagi nih? Komen ya!